kami memang telah memberikan kami kehidupan. Namun Bapak Ibu gurulah yang mengajarkan cara menjalani hidup. Memberi teka-teki saat sebelum menyetorkan ziyadah, bercerita dan menyemangati ketika ada lomba. Bu guru, Diva punya pantun nih. Belanja-belanja di Rabani, jangan lupa datang yang pagi. Mudah-mudahan si corona cepatlah pergi, agar kita bisa sekolah lagi. Anak-anak harus seperti orang tua, membimbing dengan sabar saat belajar mengajar. Yang kedua, guru seperti teman, murah, senyum, baik, mau bermain bersamaku. Yang ketiga, guru adalah panutan, jadi contoh yang baik, serta memberi semangat untuk lebih mencintai Al-Quran. Kenangan yang kaya tidak lupakan adalah bekal. Jadi, terima kasih sudah mengajari aku dengan penuh kasih sayang dan penuh sabar. Semoga Allah membalas semua lelah dengan pahala surga. Amin. Hal yang saya rindukan ketika saya marah, guru-guru akan sabar mengingatkan saya untuk sabar dengan memalu. Juga ketika saya sedih karena enggak bisa mengerjakan tugas. Hal aku sudah banyak mengetahui banyak sekali ilmu, dan juga aku juga sekarang udah banyak semakin naik. Beli televisi di toko Cina, beli kain di toko sutra. Engkau ajari kami dengan sukacita hingga kami meraih cita-cita. Allahu Akbar. Ini aku persembahkan untuk bapak dan ibu guru. Selamat hari guru. Terus saat aku klaster diuji oleh Pak Adis, maka rinduku terobat. Menyemangati Akia untuk terus belajar dan guru suka bermain dengan teman-teman dan Akia di sana. Aku ingin mengatakan selama ini Bu Bunga telah mengajari aku menggambar, dan sekarang aku jadi pintar untuk menggambar deh, karena aku berkesan kepada Bu Anggi. Karena Bu Anggi itu kalau ngomong lucu, dan juga dengan Pak Ajis. Karena Pak Ajis suka main-main bersama aku dan teman-teman. Saat aku datang ke sekolah, aku langsung dipeluk, disayang-sayang. Karena aku rindu kepadaku. Terima kasih guruku karena memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik. Semoga guru-guruku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu dan Bu Alfi yang sudah mengajari aku dengan sabar. Ketika aku kelas 1, aku dihukum karena membawa mainan ke sekolah. Aku dipanggil Ustaz kantor, mainanku diambil. Dengan sabar dan tulus, senyumanmu memberikan semangat bagi kami untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Aku sangat sayang pada guruku karena mereka mengajarku membaca, menulis, mengaji, dan masih banyak lagi yang belum ketahui. Mereka selalu baik pada aku. Aku dengan penuh kesabaran.
dari guru untuk guruku. Ya, sekolah adalah saat jalan-jalan ke Curug Ciburuk. Aku bermain di bawah air terjun bersama Bu Bunga dan Bu Anggi. Ketemu dengan teman-teman dan lingkungan sekolah yang baru dan nyaman. Setiap hari aku belajar bersama teman-teman dengan penuh semangat. Kali ini saya Sultan Abdul Malik Al-Fahri ingin mengucapkan selamat hari guru kepada guru-guru di SD Rebani. Terima kasih sudah bersabar membimbingku. Assalamualaikum.